sini. Mantap. Yang waktu Uki yang pertama kali take yang udah di mixing sama Uki itu lebih ke pengen dapat low kayak kulepas semua yang ku tapi jadi akhirnya kayak berat. Terlalu kayak buat live terlalu live. Nah sekarang di take ulang jadi yang gitu lagi kulepas semua ya, coba trackingnya dong dengerin. Jadi si itu jadi kayak naik, yang tadinya di bawah gitu dinamikanya. Suara si Sobi gak jadi masuk? Bela kan? Ini gak ada. Belum ya? Belum kan? Nah ini. Ini ganti kopi. Pindahin ke belakang. Oh, yang depannya yang dipindahin. Sorry, belum itu. Nah, udah kupindah. Udah kami pindah sama Kang Capung tadi. Ini sih udah dipindah ya. Oh. Cuman depannya kan ini tetap pakai yang ini atau enggak? Kan tetap kan ya. Kan soalnya yang dipakai setelah si Ariel selesai baru ya, bengkel mega. Betul. Kan kurang satu, tadi yang dua aja kami pindah ke empat. Satu. Ya, dua. Yang duanya ke empat, karena nggak sampai. Langsung kirim ya? Kirim langsung. Stadion? Oh iya kan? Karena konsepnya. Padahal itu tuh maksudnya yang di dalam studio itu okay, yang berarti miskom. Harusnya terbuka. Coba temani dekati aku. Terlalu terangi gelap malamku. Yang di mixing Ogi, sorry. Kalau mau referensi ke sana aja langsung dengan itu. Nanti aku dikirim terakhir. Tuh,
di dalam. Kalau itu mah kan di stadion, wah, oji. Nah jadi kira. Hamba hidup terasa bagai bintang di surga dan seluruh mana. Wow. Gitarnya aneh. Vokal sama gitarnya misal banget. Cukup ini ya vokalnya jadinya. Kemana sound efeknya? Ada harusnya. Data yang sama kan itu ya? Ya yang ditaruh sendiri, ini kan suka gitu. Iya. Oke. Ini sambil mixing, tiba-tiba dia, oh masukin ini ya. PR-nya banyak ini. Yang pasti bintang di surga dulu, soalnya video clip kan. Gimana caranya orang pas dengar itu langsung anjing beda banget ya bintang surganya ya yang ini. Itu aja. Soalnya yang terdalam kemarin kan udah kedengeran ya bedanya ya. Jangan sampai bintang surganya tuh enggak kedengeran bedanya gitu. Yang kemarin tuh yang pertama start aja udah beda. Iya, udah iya, iya. Drumnya tuh udah. Makanya PR kita tuh di bintang surga lebih susah karena tipe musiknya kayak begini. Yang tersisa hamba hidup terasa bagai bintang di surga dan seruana dan kasih yang sedia dan jauh yang datang. Pegang tanganku ini. Tapi ya boleh. Tapi soalnya sona kurang ini apa? Soalnya keras bisa dideketin enggak? Kurang bright ke soundnya ke Uki gitu. Volume ini dinaikin dulu coba. Jadi akustik itu sejauh ini ada 2 track. Satu yang Uki rhythm, satu lagi Uki feel. Betul. Habis itu ada track yang rhythmnya real gitu ya. Iya, real rhythm. Habis itu ada lagi tadi apa track itu tadi? Mute apa? Mute, iya. Kecek-kecek mute. Itu belum tulis ya? Betul. Itu apa termasuk namanya? Kategori Uki lah. Melodi ya? Iya, sampai akhir. Ayo, ego sudah tamat. Terus abis itu sampai jadi premix. Nah, abis premix itu baru dikasih clean mixing, bukan gitu ya? Mendingan langsung, jadi biar nggak dua kali. Kalau menurut aku sih takutnya dirombak lagi sama si mixer, dirombak lagi sama orang mixer. Jadi takutnya beda tes juga gitu. Saran aku begitu dari sini kita udah, yang penting kan ini juga sudah premix sih sebetulnya. Ini kan balance dasar nih, balance dasar udah ini udah kita si Lukman nggak bisa kira lagi. Kalau kekencangan pasti dia kan komplain kan si sama kayak ini. Nah itu yang basicnya. Nah kalau masalah naik turun itu mah sudah mixing sebetulnya. Jadi ini agak lama prosesnya. Kita lagi apa? Mendata sesuai dengan yang ditulis sana. Jadi kita lagi mendata tracknya apa aja, David tracknya apa aja, Lukman tracknya apa aja. Terus yang di take itu apakah ada yang nabrak satu sama lain apa enggak? Karena kan kita take-nya nggak live yang ini. Jadi takut lepas. Nah itu lumayan butuh waktu lama. Satu lagu mungkin bisa 1 jam lebih. Kita dengerin dulu yang lamanya, dengerin yang rekaman baru, terus apa yang salah, dengerin keyboard aja solo, gitar aja solo, apa
apalagi ada part Uki-nya kan. Nanti kita mesti komunikasi sama Uki, yang ini gimana nih, aman apa yang kayak misalnya rhythm Uki di lagu Hari yang Cerah, hari di menghapus jejakmu itu ada tiga mic. Jadi tracknya ada 6. Tapi mainnya cuma 1 gitu. Nah, itu mesti ditanyain apakah semuanya memang mau dipersiapkan buat mixing. Kalau misalnya buat mixing, notes-nya apa gitu biar mixing-nya enggak bingung gitu kan. Kayak David di Hari yang Cerah, piano akustik tuh ada 2 track sama-sama piano akustik. Yang satu 8 mikrofon, yang satu lagi 6 mikrofon. Jadi 2 track tapi jadinya 14 track. Nah, itu yang lagi dibahas sekarang ini buat apa? Buat ini ketentuannya. Jadi dari sekarang tuh visi untuk mixingnya udah tahu di notes, jadi pas kita kasih ke mixing, yang mixing nggak bingung gitu. Dan ini panjang. Selamat menunggu sekian lama.